Puncaki klasemen kategori akurasi passing, Rizky Ridho menjadi pembelian tersukses Persija Jakarta. Nampaknya, Persija Jakarta langsung merasakan dampak instan yang diberikan oleh bek anyar mereka, Rizky Ridho. Seperti yang diketahui, Persija Jakarta berhasil menggaet Rizky Ridho dari Persebaya Surabaya di Bursa Transfer Liga 1 2023/2024. Hebatnya lagi, Persija Jakarta mendapatkan jasa Rizky Ridho tidak mengeluarkan sepeser pun biaya alias bebas transfer. Rizky Ridho sejauh ini layak menyandang sebagai pembelian tersukses di Persija Jakarta hingga pekan ketiga Liga 1 2023/2024. Tentu, tak ada yang menyangka Rizky Ridho akan membelot Aji Santoso yang kala itu ia menjadi salah satu pemain andalan di lini belakang Persebaya Surabaya. Namun pada akhirnya, tawaran menggiurkan yang diterima Rizky Ridho dan juga keinginannya bermain bersama sang idola, Hansa Muyama menjadi faktor pengantarnya bergabung dengan Persija Jakarta. Tak perlu waktu lama bagi Rizky Ridho untuk beradaptasi bersama Persija Jakarta. Bek berusia 21 tahun itu langsung kerap mengunci satu tempat utama di lini belakang Persija Jakarta. Total, sudah 3 pertandingan ia catatkan bersama Macan Kemayoran dan semuanya bermain dengan penuh dan hanya sekali mendapatkan kartu kuning. Dari 3 pertandingan, Persija Jakarta hanya kebobolan 2 gol yang masing-masing dicatatkan 1 gol oleh PSM Makassar dan Bayangkara FC. Selain itu, kegemilangan dan tua instan hadirnya Rizky Ridho di lini belakang Persija Jakarta juga terlihat dari rata-rata intercept dan tackle yang ia lakukan. Dikutip dari lapangbola.com, Rizky Ridho mampu catatkan rataan intercept di angka 3,67 dari 3 pertandingannya bersama Persija Jakarta. Sedangkan untuk catatan rataan tackle yang dilakukan mencapai 2,0 dari 3 laga yang ia mainkan. Tak hanya itu, paling mencolok tentu saja adalah catatan akurasi passing yang ia bukukan dari 3 laga bersama Persija Jakarta.